Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat, sehat, sehingga kita pada saat ini dapat menghadiri kesempatan yang sangat berbahagia ini. Perlu kita sadari, bilang Bapak semuanya, bahwa pandemi ini telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman baru bagi seluruh stakeholder, seluruh pihak terutama juga di bidang pendidikan, khususnya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Penggunaan layanan digital dan teknologi yang semakin meningkat tidak dapat dihindarkan. Layanan pendidikan yang semula dilakukan secara luring, tiba-tiba berubah dengan cepat, menggunakan pembelajaran secara daring dan digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat bagi para pemangku kepentingan di dunia pendidikan untuk bersama-sama berinovasi, menciptakan solusi yang dapat membantu guru, terutama siswa dan khususnya juga pada masyarakat untuk mengadaptasi pembelajaran di era pandemi ini. Karena semangat kita adalah untuk terus mencerdaskan kehidupan bangsa yang tidak boleh menyerah dalam kondisi apapun, termasuk dalam tantangan pandemi ini. Kita harus terus berupaya, Ibu dan Bapak semuanya, untuk menghadirkan terobosan, terobosan-terobosan dalam memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi bangsa ini. Dan kehadiran Google dengan banyak inovasinya melalui program Google for Education maupun dalam program kolaborasi lainnya untuk memfasilitasi pendidikan pada saat ini tentu sangat luar biasa. Sangat patut kita apresiasi sebagai inisiatif modernisasi teknologi dalam dunia pendidikan sekaligus sebagai solusi untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Ibu dan Bapak yang saya hormati, para hadirin yang juga saya hormati, sebagai informasi, Google Chromebook ini akan difasilitasi oleh enam industri dalam negeri di bidang elektronik, yaitu Advance, Axio, Advocos, SPC, Zairek, dan TSM. Yang nantinya keenam produsen dalam negeri ini akan membantu memproduksi ratusan ribu laptop pada tahun 2022 yang tentunya kita harapkan dapat melibatkan ribuan anak muda Indonesia sebagai SDM dan tenaga kerja khususnya dari siswa SMK. Nanti akan kita harapkan untuk segera melihat siswa-siswa SMK dapat terlibat untuk mendapatkan manfaat dan keterampilan nyata yang dibutuhkan industri. Siswa-siswa SMK ini akan dilibatkan dalam rencana besar produksi produksi massal ini. Karena keenam produsen elektronik ini akan berkolaborasi dengan SMK dalam kerjasama proses produksi Chromebook dan inilah salah satu bentuk konkret nyata link and match antara pendidikan vokasi berbasis project based learning dengan industri dan dunia kerja. Kita sangat mengharapkan akan menjadi inspirasi bagi industri lain untuk berkolaborasi dengan pendidikan vokasi. Keenam produsen elektronik dalam negeri tadi, Ibu dan Bapak, Sangat diharapkan dapat menciptakan lini produksi yang terintegrasi dengan pendidikan vokasi sebagai bentuk kolaborasi link and match antara Google, industri elektronik dalam negeri, dan pendidikan vokasi, yang tentunya akan kita dukung secara penuh dengan semangat gerakan bangga buatan Indonesia untuk mendukung semangat Merdeka Belajar. Kehadiran kolaborasi Google, industri teknologi, dan pendidikan vokasi ini akan memberikan seperangkat keterampilan yang lebih luas. Di ban dalam bidang industri manufaktur dan bidang IT yang lebih maju bagi anak-anak muda Indonesia serta tentunya lebih lanjut ini akan menjadi salah satu inisiatif untuk membangun pilar perekonomian nasional karena dari industri elektronik dalam negeri ini diproyeksikan akan menghasilkan kelompok yang potensial yang juga bisa diekspor ke luar negeri di samping sebagai inisiasi untuk memfasilitasi perangkat pendukung pembelajaran digital yang dapat memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kami secara pribadi dan secara institusi sangat mendukung dan mengucapkan terima kasih atas upaya inisiatif modernisasi teknologi dalam dunia pendidikan ini dari Google. Dan kami sangat berharap peluncuran inisiatif ini melalui Google for Education akan mendorong lebih banyak lagi inovasi lain setelah teknologi terbaru lainnya yang dirancang yang dibangun untuk Indonesia untuk memajukan pendidikan, bahkan turut memajukan industri dalam negeri Indonesia. Sekali lagi selamat dan sukses atas peluncuran perakitan Chromebook pertama di Indonesia dan desain Google Chromebook pada tahun 2021 ini. Semoga ke kehadiran kerjasama dari Google dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi kedepannya akan semakin banyak dan semakin menghasilkan kontribusi nyata bagi Indonesia. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Selamat berkarya dan terus gelorakan semangat membangun pendidikan Indonesia dengan semangat merdeka belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih Pak Wikan dan selamat pagi. Saya harap semuanya sehat di tengah pandemi ini. Dan terima kasih sudah bergabung dengan kami di acara Google for Education, menjadikan Google untuk semakin membantu adalah bagian penting dari misi kami, dan ini juga berlaku di bidang pendidikan. Kami telah lama menjadi pionir dalam menghadirkan teknologi yang terjangkau di ruangan kelas, dan pandemi COVID-19 saat ini semakin menunjukkan pentingnya alat-alat yang tepat untuk bekerja sama dan untuk belajar jarak jauh. Lebih dari 170 juta pelajar dan pengajar di seluruh dunia mengandalkan alat-alat kami. Tahun lalu, saat sekolah mulai menjalankan sistem belajar jarak jauh karena pandemi, kami menghubungi Kemendikbudristek untuk mencari tahu bagaimana kami bisa membantu. Peralihan ke metode belajar mengajar dari rumah terjadi hampir sekejap, dan kami tahu bahwa pengajar dan pelajar harus cepat beradaptasi. Tanggapan kami untuk tantangan ini bisa dibagi menjadi tiga pilar: menyediakan akses ke teknologi, membantu memperbaiki infrastruktur digital, dan melancarkan peralihan ke sistem belajar jarak jauh. Untuk poin pertama, saat mengajar harus dilakukan online, kami tahu bahwa kuota data internet akan menjadi bermasalah. Kuota data internet bisa memakan banyak biaya sehingga kami bekerja sama dengan operator-operator seluler di Indonesia untuk menyediakan paket data gratis bagi 10.000 pengajar melalui program Guru Berbagi di bawah Kemendikbud. Para pengajar yang mendaftar menerima kuota data 30 GB untuk 90 hari agar mereka lebih mudah beralih ke sistem belajar jarak jauh. Tantangan berikutnya adalah menyiapkan pengajar dan pelajar di infrastruktur yang sama. Tahun lalu kami bekerja sama dengan Kemendikbudristek, Kemenak, dan Pemprov Jakarta untuk membantu mereka membuat akun Google Workspace for Education. Belajar.id adalah platform aman yang sekarang sudah dapat diakses 36 juta pelajar dan pengajar untuk memfasilitasi kegiatan belajar jarak jauh mereka. Lalu yang ketiga, kami meluncurkan mengajar dari mana saja yang menyediakan platform bagi pengajar untuk mempelajari teknologi pendidikan seperti Google Classroom secara mandiri. Partner Google for Education kami, Revo Indonesia, juga membuat webinar harian yang menjelaskan cara mengajar secara kreatif dengan alat-alat seperti Google Earth dan modul CS First kami untuk pendidikan K12, yaitu dari tingkat SD sampai SMA. Sejak Mei 2020, Revo Indonesia telah menjalankan program di seluruh Indonesia menjangkau hampir 400 ribu pengajar, pelajar, dan orang tua melalui webinar. Revo juga telah mengadakan workshop untuk meningkatkan jumlah pengajar Indonesia yang menjadi Google Certified Educators. Hingga sekarang, kami dengan bangga menyatakan bahwa kita sudah memiliki 3.249 pengajar tersertifikasi di Indonesia. Kami sangat terinspirasi oleh cerita-cerita seperti kisah Octopari yang telah menjadi bagian dari Google Educator Group sejak 2015. Kami berterima kasih kepada beliau dan banyak pihak lainnya yang telah mencurahkan waktu dan tenaga untuk membantu ribuan pengajar beralih ke sistem pendidikan online. Upaya ini sangat membantu pelajar dan orang tua di masa sulit seperti sekarang. Dan untuk mendukung pelajar dan pengajar dalam melanjutkan proses belajar kolaboratif mereka, kami membantu Kemendikbudristek memodernkan teknologi pendidikan secara nasional. Saat ini, kami senang sekali bisa mengumumkan bahwa sejumlah jenis laptop yang menggunakan Chrome OS akan dibuat di Indonesia. Dengan dukungan Kemendikbudristek, kami bekerja sama dengan enam produsen lokal atau OEM untuk merakit Chromebook di Indonesia. Ini adalah pertama kalinya produsen Indonesia membuat Chromebook untuk Indonesia dan pasar ekspor. Kami akan mendengar penjelasan dari mereka sebentar lagi. Berita bagus lainnya, produsen-produsen lokal ini diperkirakan akan dapat merekrut ribuan tenaga kerja Indonesia untuk membantu mereka memproduksi jutaan laptop selama tahun-tahun ke depan. Kenam produsen lokal ini juga berencana berpartner dengan sekolah kejuruan untuk membantu mencapai target ambisius mereka. Ini adalah langkah penting dalam upaya kami menyediakan hardware di lebih banyak sekolah. Tapi sebaiknya saya berhenti dulu sekarang di sini. Mari kita dengarkan langsung dari pembuat Chromebook tersebut berbicara tentang arti semua ini bagi mereka dan negara. Zarek sebagai produsen lokal yang sudah 25 tahun, turut bangga bisa menjadi penyedia Chromebook di Indonesia. Terutama bisa berpartisipasi dalam digitalisasi pendidikan yang sedang digalakan di Kemendipuk Ristek. Kami sangat menghargai dan menghormati kebijakan pemerintah yang membela produk buatan Indonesia. Suatu kesempatan mendidik adik-adik kita bahwa kita patut bangga dengan buatan negara sendiri. Pemakaian Chromebook juga dapat memberikan kesempatan kepada adik-adik kita belajar tentang teknologi informasi dan digitalisasi. Kita harus mempersiapkan adik-adik kita menjadi melek teknologi informasi. Karena ke depan kita harus bersaing dengan negara-negara maju, kita harus siap menghadapi globalisasi dan revolusi industri 4.0. Pertama, Tentu saja, kami sangat bangga menjadi salah satu desain house dan pembuat Chromebook lokal. Ini akan membuka peluang bagi industri lokal dan tenaga-tenaga ahli di Indonesia untuk berkarya dalam pengembangan teknologi, khususnya TIK di Indonesia. Ini sangat sejalan dengan misi Presiden Jokowi untuk membangun SDM unggul Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara produsen bukan lagi menjadi negara konsumen ke depan. Yang kedua tentunya akan bisa menciptakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan dan merupakan salah satu langkah yang signifikan membuat Indonesia maju untuk menyambut industri 4.0. Menumbuhkan eh, sebuah kepercayaan ya terhadap produk dalam negeri nih. Nah, juga nantinya akan eh, membuahkan sebuah pembuktian bahwa kualitas produk dalam negeri pun itu tidak kalah dengan produk-produk yang import atau dari luar negeri. Nah, dengan produksi Chromebook dalam negeri, kita berharap juga nantinya akan menciptakan harga yang lebih terjangkau dengan harga lebih terjangkau, dan akhirnya penetrasi terhadap rumput ini akan lebih merata untuk pengembangan di dunia pendidikan kita di Indonesia. Saya yakin jika pro program produksi di dalam negeri ini terus dilanjut, ini bisa mendapat yang sangat positif kepada dunia pendidikan. Karena ini bisa membuat lebih banyak lapangan kerja untuk siswa-siswa yang lulus di bidang industri, dan bisa membuat lebih banyak kesempatan untuk siswa-siswa untuk mengagang di industri tersebut. Jadi secara global dampaknya sangat positif untuk pelaku industri dan dunia pendidikan. Kompuk sebenarnya ini sangat diperlukan untuk dunia pendidikan ya, terutama itu kalau kita melihat. Uh, wilayah negara Indonesia sedang sangat luas ya dan masih banyak sekali daerah yang masih pelosok uh, masih belum ada pendidikan dengan yang baik ya kelompok ini sangat membantu untuk daerah-daerah yang pelosok uh, mereka akan terbantu untuk pendidikan secara online Semua rakyat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang sama adil dan merata khususnya pelosok pelosok desa di wilayah 3T, yang belum merasakan kemajuan teknologi masa kini dan menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam pendistribusian Chromebook untuk pembelajaran. Kami berharap bisa berkolaborasi lebih banyak dengan Google dan juga pemerintah Indonesia untuk dapat sesegera mungkin menghadirkan Asio Chromebook di keseluruh tanah air dan sehingga cita-cita Indonesia dalam menciptakan SDM yang unggul dapat tercapai. Sangat inspiratif dan senang sekali rasanya melihat semangat para partner manufacturing lokal kami. Sungguh menginspirasi melihat begitu banyak elemen masyarakat bersatu untuk membantu meningkatkan akses pendidikan untuk tahun sekolah hybrid yang baru. Kami tahu betapa sulitnya tahun lalu dan kami akan terus berusaha memaksimalkan untuk membantu 2 juta pengajar dan 62 juta pelajar Indonesia selama periode yang penuh ketidakpastian ini. Yang terakhir, mendanai inisiatif pendidikan juga menjadi fokus utama lengan filantropis kami, google.org. Pada Februari 2020, kami mengumumkan hibah senilai 1 juta dolar pada Bebras Indonesia untuk melatih keterampilan computational thinking pada 22.000 pengajar agar lebih mampu menyiapkan pelajar dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat internasional. Hari ini, kami dengan bangga melaporkan bahwa Bebras telah melampaui sasaran itu dan bersama dengan 60 universitas telah melatih lebih dari 27.000 pengajar di 75 kota, para pengajar hebat ini berhasil beradaptasi dengan banyak tantangan mengajar online, dan berkat ketangguhan serta ketekunan mereka, lebih dari 16.000 pelajar sudah mulai belajar cara computational thinking. Untuk mendengar lebih lanjut tentang gerakan Pandai, saya ingin mengundang Denny Ardianto untuk membahas pengalaman mereka selama 18 bulan terakhir. Silakan Denny. Halo, salam sehat semuanya. Senang sekali kita semua bisa hadir di sini secara virtual. Dan hari ini kita ditemani oleh yang pertama Ibu Ingriani Lim. Selamat datang Ibu. Baik. Beliau adalah kasih. Ketua bebas Indonesia, organisasi yang diberi tugas, diberi mandat oleh Google.org untuk melakukan pelatihan computational thinking kepada 22.000 guru di seluruh Indonesia dan akan memberikan dampak kepada 2 juta siswa dari sejak tahun lalu hingga akhir tahun 2021 ini. Lalu kita juga ditemani oleh Bu Konita. Apa kabar Ibu? Semoga sehat selalu. Baik, Ibu tamar, Konita adalah kepala sekolah dari SMP Damian Bandung dan juga pengajar matematika di sana. Baik, untuk mengawali diskusi kita hari ini, saya akan bertanya kepada Bu Inga. Ibu, dengan adanya pandemi ini pelatihan computational thinking semuanya jadi harus bertumpu dan beralih dengan menggunakan teknologi di mana di dalamnya terdapat teknologi pendukung seperti Chromebook, Google Workspace for Education dan juga alat-alat lainnya. Bagaimana pandemi dan pembelajaran jarak jauh ini mempengaruhi kegiatan Bebras Indonesia dalam melakukan pelatihan computational thinking terutama dalam gerakan pandai Guru yang sudah dilatih sekitar 27.054 yang mengikuti webinar. Tetapi karena ini masa pandemi, bebannya berat, yang masih melatih siswa memang belum sejumlah itu. Siswa yang sudah tersentuh baru 16.000 dan ini sedang bergerak kencang Pak. Bulan-bulan ini karena... Libur ini kami belum mendata ulang gitu. Wah menarik sekali bu, ingat angka jumlah guru yang dilatih ternyata sudah melebihi dari target ya 27 ribu dari semula target 22 ribu. Padahal ini semua dilakukan pada saat sedang ada pandemi. Nah tentunya ada beberapa perubahan di, di dalam prosesnya ya. Bisa diceritakan nggak bu apa saja penyesuaian yang harus dilakukan dan juga bagaimana melakukan pelatihan di masa pandemi ini? E, baik, Pak. Jadi semula ketika kami mengajukan proposal, itu kan rencananya pelatihan ini semua on-site, tatap muka. Karena masa pandemi yang dimulai Maret 2020 terpaksa hijrah, Pak, ke dunia digital. <guruh> Jadi kami berubah semua mencoba menyesuaikan semula dengan ketakutan karena mengajarkan thinking skill, tanpa tatap muka, tanpa apa ya? Tanpa tatap muka langsung, itu membaca pikiran orang itu kan lain, Pak. Apalagi video dimatikan, tidak bisa melihat mereka seperti apa. Tapi alhamdulillah, semua berjalan lancar tadi itu dengan webinar yang semakin banyak. Ternyata minat masyarakat ikut webinar sangat... Eh, apa ya sangat antusiaslah gurunya cuman sayangnya habis webinar ketika mereka akan memberikan ke siswanya itu sulit pak kadang-kadang ada satu sekolah webinar dengan kami itu sepuluh gurunya di sebuah kelas jadi tidak bisa satu persatu seperti ini ya itulah kesulitannya tapi ya alhamdulillah dengan segala macam kesulitan yang kita coba atasi satu persatu, kami menemukan cara. Jadi dengan breakout room yang lebih kecil, jadi kadang-kadang satu paket itu mentornya sampai 20 dosen, Pak. Mengajar satu, berapa? 40 guru, karena harus sangat intensif dan tidak mungkin kelas massal ngajarin thinking itu. Thinking skill ya maksudnya. Itu, Pak, suka dukanya. Tapi, kami tetap optimis. Beberapa sudah mulai tatap muka, tapi terserang pandemi gelombang kedua ini, kami terdampak lagi, Pak. Baik-baik, memang ada tantangannya, Bu. Ya, tapi tadi uh, salah satu yang menggembirakan, bahwa sebenarnya ada fitur-fitur teknologi juga yang digunakan. Jadi bisa breakout gitu ya. Gimana kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada walaupun memang ada tantangannya nih ada beberapa guru yang masih belum bisa uh, menjawab uh, apa namanya kesempatan ini gitu. Nah, kita ada Bu Konita nih di sini. Jadi mungkin saya sekaligus uh, nanya ke Bu Konita ya. Bu Konita, Ibu kan uh, ini ya banyak terlibat langsung dari pelatihan yang dilakukan Bebras melalui gerakan Pandai khususnya melalui Bebras Universitas Maranatha dan kemudian di lingkungan sekolah Ibu. Nah, kalau dari pengalaman Ibu sendiri sebenarnya bagaimana metode pelatihan yang digunakan selama pandemi ini untuk gerakan Pandai dan kira-kira dampaknya terhadap siswa di sekolah Ibu seperti apa? Apa saja yang berubah kemudian ada ada penyesuaian apa gitu? Oke, okay. uh, sebenarnya waktu pertama kali uh, saya dan rekan-rekan mengikuti gerakan Pandai ini, kita benar-benar, uh, aduh, apalagi ya gitu. Uh, sementara sejak pandemi, kami benar-benar bertemu dengan siswa itu, kan hanya dalam dunia maya ya. Jadi, uh, kayaknya tugasnya lebih banyak. Jadi, ketika kami diundang untuk uh, mengikuti uh, beberapa guru, uh, bahkan udah keberatan duluan nih gitu. Nah, namun ketika kami pertama kali ikut, e, lalu kita diterangkan tentang e, komponen-komponennya, lalu kami dapat tugas pertama tuh, ingat banget tugas pertamanya tuh tempat wisata ya. Nah, itu kita benar-benar harus keluar dari cara kita berpikir, kerangka kita berpikir biasa. Itu bulak balik kami benar-benar berpikir keras di sana dan ketika Uh, akhirnya kita presentasi lalu uh, seperti biasa ya kan guru juga uh, kat ya namanya guru juga manusia ya seneng kita diapresiasi uh, oleh uh, tim gerakan pandai oh yang ini benar yang ini ini nah kita makin bersemangat tuh uh, pengalaman tersebut kami bawa untuk siswa kami uh, ketika memulai untuk siswa itu triknya lebih beda lagi jadi mereka um, belum apa apa udah bilang Aduh, ini kayaknya susah. Eh, saya bahkan ada siswa yang bilang, aduh, miss, saya mah nggak berlogika. Ada siswa yang sampai berkata seperti itu, gitu. Namun eh, kita mencoba untuk memulai dengan yang sederhana. Eh, jadi pada intinya dalam perjalanannya justru mereka lebih, menurut saya penerimaannya lebih cepat dibandingkan dengan orang-orang dewasa, ya. Karena mungkin eh, ya mereka lebih fresh terus ketika kita ngasih contoh waktu itu saya pertama kali ngasih contoh tuh benar-benar sederhana jadi saya cerita eh kemarin miss jalan tol ngelihat kecelakaan kecelakaannya pakai mobil pick up korbannya banyak banget di jalan nah anak-anak mulai nanya kok bisa mobilnya kan pick up, kok korbannya bisa banyak banget, pasti bukan bawa manusia itu. Nah, dari situ, dari situ kita belajar, iya benar, kan Miss juga kan nggak cerita dengan benar, jadi e, ceritanya nggak benar-benar lengkap, emang mobilnya bawa ayam, ya ayamnya emang ada di jalan gitu. Nah, dari situ kita anak-anak mulai nih, anak-anak mulai menggali, lalu kita mulai dari yang sepele lah, eh kadang ya suka dipikir, kalau tulisan di belakang mobil truk itu kan kita ada ya, kita suka menebak ini tuh sebenarnya apa? Itu kan itu kode-kode yang harus kita pecahkan ya nah dari situ anak-anak mulai dari situ mulai tertarik terus sudah gitu eh, akhirnya mereka mulai mencari justru mereka mencari dan mereka yang nanya balik kita akhirnya diskusi dan menurut saya pada posisi ini anak-anak tuh justru menjadi guru-guru eh, yang terbaik buat gurunya gitu karena eh, mau nggak mau karena anaknya anaknya eh, kreatif jadi gurunya juga nyari gitu jadi eh, guru yang tadinya nggak uh, minat ya justru jadi waktu kemarinnya gimana pembahasan di gerakan pandai itu seperti apa ya Nah kurang lebih seperti itu sih Wah menarik ya berarti keingintahuan tadi juga jadi terbentuk di siswa dan kemudian jadi Ter, mendampak memberi dampak kepada gurunya, gurunya jadi ikutan uh, meningkatkan pengetahuan, dan akhirnya uh, mulailah digunakan computational thinking tadi. Ya, ini, ya. ini um, inspiratif sekali tentunya. Um, ini mungkin lanjut juga ke, ke Bu Inge, karena kalau tadi eh, contoh um, dari SMP Damian, nah, Bu Inge sendiri mungkin juga udah lihat nih dari berbagai sekolah, berbagai guru, jenis uh, mata pelajaran yang di, diajarkan juga. Menurut Bu Inga dari berbagai pelatihan yang dilakukan di seluruh Indonesia, kemudian juga tantangan yang kita hadapi dengan adanya pandemi belajarnya jadi harus online, tapi di saat yang sama ada tantangan, nggak semua bisa langsung beradaptasi. Itu perubahan apa, baik positif maupun negatif? Jadi yang menginspirasi ataupun yang kira-kira masih perlu kita improve dari situasi sekarang ini, terutama dari sisi computational thinking. Uh, jadi gini Pak uh, yang menarik sebetulnya online ini tidak mengubah latihan bebas yang online karena dari dulu kan ada online justru menaikkan Pak karena mulai dari berapa ya 3700 tahun pertama naik-naik tahun ini sudah uh, nanti saya lihat Sorry Uh, angkanya tapi yang online itu terus yang menjadi sulit itu yang diceritakan Bu Koni tadi bahwa computational thinking itu bukan sekedar menjawab soal online tapi membaca, menyimak kejadian sehari-hari, menstrukturkan apapun yang dilihat tadi dalam hal Bu Koni mungkin dimulai dengan pariwisata jeli di sekitarku ada apa komposisinya seperti apa ada pattern seperti apa gitu kan Pak. Tadi mobil itu ada pick up itu kan e, semacam latihan berpikir mengenali struktur, mengenali logika. Kami itu merancang yang e, online dan onsite. Yang onsite itu istilahnya unplug dalam permainan-permainan. Itu yang sulit dilakukan online, Pak. Ke, misalnya itu di salah satu apa namanya pelatihan aku ngikuti itu biro lain biasanya algoritma membuat minuman coklat gitu yang satu jadi robot pembuat minuman yang satu programmer gitu kan pak itu ya terpaksa menunjukkannya itu tidak seseru kalau misalnya membuat coklat beneran diminum rame-rame gitu loh pak itu Tuh. yang hilang jadi kehangatan antar manusia yang hilang tetapi ya it's better than nothing Pak. Kita harus hidup seperti ini. Ini computational thinking. Optimasi, efektif, efisien apapun situasinya. Sekaligus menambah semangat kami untuk itu, Pak. Baik. Gitu. Ya, terima kasih Bu Inga. Ini uh, jadi kembali lagi ke contoh Bu Koni juga bahwa uh, tadi siswa-siswanya jadi semangat berusaha menerapkan computational thinking juga dan salah satunya adalah siswa-siswa di SMP Damian juga berhasil menjalankan tantangan bebras ya dengan hasil yang cukup baik gitu. Nah, itu kira-kira sebenarnya apa yang mendorong siswa-siswa itu sehingga bisa menerapkan computational thinking sehingga mencapai hasil tadi dan kemudian berhasil menerapkan itu dalam kesehariannya. Kira-kira Kuncinya apa ya eh uh, Sebenarnya kalau selama saya belajar tentang Siti uh, yang ini yang paling menarik ya. Jadi jawabannya tuh ada yang benarnya, tapi caranya ini yang banyak. Jadi uh, saya suka bilang ke anak-anak, kamu mau pergi ke Jakarta, bisa jalan kaki, bisa lewat puncak, bisa lewat uh, tol manapun, bisa naik kereta api, bisa naik bus. Tapi kita sama loh tujuannya kita mau ke Jakarta nah Siti itu seperti itu jadi ketika kita latihan soal e, memang e, sejauh ini saya selalu bilang ke anak-anak e, Ikutan lomba kamu bukan nyari menang kalah menang e, menang itu bonus banget lah walaupun dalam hati kita pengen lah ya mereka menang karena bagi anak tuh menang itu melihat tampang mereka menang itu bahagia banget ya Nah eh namun Ketika mereka menyelesaikan tantangan bebras, jadi kan kita setiap kali mau lomba biasanya bulan Desember ya Bu Inga ya. Eh, kita tuh eh, ada latihan soal. Nah biasanya ketika kita latihan soal, saya suka meminta anak-anak untuk mengerjakan. Mulai dari eh, kita bagi grup, lalu mulai dari eh, grupnya besar tigaan tigaan, lalu nanti duaan, lalu nanti sendiri. Semua bisa mempresentasikan jawabannya. Oh kalau menurut saya gini loh. Jadi anak-anak itu bisa jawabannya sama, tapi cara berpikirnya beda. Itu yang eh, yang saya suka ya, karena tidak ada yang benar atau salah. Namun akhirnya kita, oh iya, benar juga ya, caranya bisa kayak gini. Itu yang membuka, menurut saya itu yang membuka pola pikir seseorang ya, yang mana eh, di masa sekarang ini sangat diperlukan. Jadi anak-anak tidak merasa terbebani. Aduh, ini harus ngafalin nih, karena memang soalnya tidak ada yang dihafal. Lalu mereka tidak merasa e, ini menjadi sulit banget, karena ya, itu ya, kata-kata yang disampaikannya dalam soal itu enggak so complicated. Itu terus e, bagi mereka itu sama seperti main game. Malah itu yang saya bilang, bagi orang tua, kebenaran saya bukan termasuk yang senang main game, strategi, apa dan sebagainya. Itu e, saya kadang takjub dengan cara mereka, oh. Kok kepikirnya ke sana? Gitu loh. Itu yang menurut saya menjadi tantangan balik buat gurunya ya. Baik. Jadi dibuat fun, tapi di saat yang sama juga mengeksplor banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan ya. Ini menarik sekali. Terima kasih Bu Kony. Um, Bu Inge, Bu Koni terima kasih banyak uh, insight yang diberikan. Mudah-mudahan, uh, tentunya guru-guru di luar sana juga bisa terinspirasi, mengambil manfaat dari diskusi kita, dan mungkin bisa turut terlibat lagi di dalam gerakan pandai, sehingga kita bisa sama-sama uh, mencapai misi kita bersama untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Uh, terima kasih sekali lagi, sehat-sehat um, selalu semuanya. Terima kasih. Oke. Okay. Halo salam sehat semuanya. Saya Jason Teja Sukmana, head of uh, Corpcom di Google Indonesia yang akan jadi moderator di sesi Q&A hari ini. Menyambut tahun ajaran, ajaran baru di 2021, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan bagaimana Google turut mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia dengan berbagai kemitraan erat. Pada sesi tanya jawab ini sudah hadir bersama kita Pak Wikan Sakarinto, Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Ristek. Selamat pagi Pak Wikan. Selamat pagi. Ada, ada, juga Pak Dani Ardianto, Government Affairs and Public Policy dari Google Indonesia. Pagi Pak Dani. Selamat pagi semuanya. Ada Ibu Inggarin Ilim, Ketua Bebras Indonesia. Hai bu Inggarin. Oke, ada juga Ibu Konita Teortia, kepala sekolah SMP Damian School Bandung. Pagi, Ibu Koni. Pagi semuanya. Ada juga Ibu Sita Darmasari, Google for Education Certified Educator. Selamat pagi, Ibu Sita. Selamat pagi semua. Kemudian ada Pak Budi Kartiko, Head of Marketing dari Advan. Selamat pagi, Pak Budi. Selamat pagi semua. Pak Saiful Anwar, Senior VP Government and Corporate, Axio. Pagi, Pak. Oh, pagi, semua. Oke, ada Pak Suryadi William, Marketing Communication Manager, Evercost. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ada Ibu Yovita Belina, CEO TSM Technologies. Pagi, Belina. Selamat pagi, Pak Jason, dan selamat pagi buat semuanya yang hadir pada pagi ini. Dan... Terakhir, Pak Timothy Sedek, CEO dari Zyrex, selamat pagi, Pak Tim. Selamat pagi, everyone. Salam jumpa, salam kenalan. Dan sebenarnya, udah beberapa pertanyaan yang masuk, tapi saya ingin mulai dengan pertanyaan buat Ibu Sita. Uh, Ibu Sita, apa alasan mengikuti Google Certified Educators dan Google Educators Group, dan apa manfaatnya yang Ibu rasakan? Uh, kalau biasanya kita hanya mengenal Google itu sangat terkenal dengan Mbah Google gitu. Tapi dengan uh, Google Certified Educator, kita sebagai guru uh, diberi kesempatan untuk belajar menggunakan teknologi dalam pembelajaran dengan Google Suite for Education yang sekarang menjadi Google Workspace. Strategi Pembelajaran kami dapat berkembang, dan itu kami bisa pelajari dalam sertifikasi Google. Nah, dengan sertifikasi Google itu, guru juga dapat meningkatkan diri dengan level-level keterampilan Google. Guru juga jadi tahu di mana level kompetensi mereka dengan standar kompetensi dunia, ya. Jadi, bukan hanya lokal, Google Certified juga dapat diakses dengan mudah dalam portal websitenya, dan juga ada komunitas Google Educator Group yang seringkali membuat pelatihan untuk Google. Uh, untuk pelaksanaan Google. Nah, Google Educator Group itu sendiri itu ada di berbagai daerah. Uh, saya sendiri ada di Lampung, tetapi uh, member saya bukan hanya di Lampung, ada dari beberapa provinsi yang lain. Kami sangat terbuka dan kami sangat bersemangat, apalagi dalam pembelajaran PJJ uh, tahun ini ya, yang mengubah segala uh, bentuk pembelajaran yang biasa tatap muka menjadi online. Kami semua sangat bersemangat memanfaatkan uh, Google dan dengan Google Educator Groups kami melakukan beberapa event baik itu uh, di tingkat uh, chapter uh, maupun di tingkat nasional maupun yang seperti kemarin kita lakukan dengan uh, di Asia Pasifik, begitu. Uh, kalau ya. manfaat, ya silakan, ya silakan. <laughs> ya, kalau manfaatnya sangat banyak sekali ya. Uh, saya juga uh, sebagai pendamping guru penggerak. Uh, saya uh, mendampingi guru-guru yang jauh yang dengan lokasi yang sulit gitu. Uh, tetapi dengan Google itu kan uh, banyak sekali aplikasi baik yang bisa digunakan uh, dengan uh, laptop uh, maupun dengan uh, tablet begitu. Dan karena hari ini ini uh, acara peluncuran Chromebook buatan Indonesia, boleh saya tahu juga bagaimana pengalaman Ibu mengajar menggunakan Chromebook dan khususnya selama pembelajaran jarak jauh berlangsung? Ya, yeah. uh, dengan Google Chromebook itu ada settingan-settingan yang membuat aplikasi Google tadi ya itu menjadi uh, menjadi lebih cepat gitu. Terus kemudian juga ada settingan di mana uh, sebagai guru kita bisa mem memiliki setting yang bisa mem anak-anak sehingga uh, mengurangi kekhawatiran uh, terhadap juga akses-akses anak-anak yang uh, seharusnya tidak boleh mereka lihat gitu. Uh, kami, untuk siswa-siswa kami, uh, semua uh, pada tahun ini pun, tahun ajaran baru, uh, pada saat mendaftar, sudah langsung dibundling dengan uh, device, dengan Google Chrome, baik itu tablet maupun dengan uh, laptop, sesuai dengan usia mereka. Hmm, Oke, okay. makasih Bu Sita, terima kasih banyak. Ya. Uh, pertanyaan berikutnya masuk uh, buat uh, Pak Tim dari Zyrex. Uh, ada pertanyaan dari bisnis Indonesia. Uh, Rencana mengeluarkan uh, berapa produk yang akan launching ini, uh, lini Chromebook ini? Berapa kapasitas produksi yang akan disiapkan untuk mendukung program ini ke depannya? Pak Tim. Ya, Pak. Zarek akan melaunching tiga tipe produk, yaitu Chromebook m strip 1 uh, yang memakai prosesor Intel N4020. Kemudian tipe kedua yaitu M432 Strip 2 yang memakai prosesor N4500 dengan Jasper Lake, Intel teknologi yang terbaru. Lalu tipe ketiga kami akan launching tahun depan. Oops. Sebentar, kita sepertinya ada masalah teknis dengan koneksinya Pak Tim. Oke, okay. uh, sambil nunggu koneksinya Pak Tim, uh, ada pertanyaan soal, soal anggaran. Uh, mungkin kita beralih ke, eh, Pak Tim udah balik. Ya, yeah, I'm back. Oh, you're I'm back. Oke, oke. Okay, okay. Sorry, sorry. Bisa diulang nggak ya, Pak? Gitu tadi. Ya, jadi kami memproduksi tiga tipe macam, yaitu Chromebook M431 Strip 1 dengan prosesor uh, Intel Gemini Lake N4020. Kemudian yang tipe kedua kami produksi dengan Intel prosesor N4500, yaitu Jasper Lake, Intel teknologi yang terbaru. Lalu wah wow, oke okay. <laughs> maaf ya maaf semuanya ini ada sedikit masalah dengan koneksi internetnya Pak Tim. Oke, okay, jadi karena ada dua pertanyaan di sini tentang uh, masalah uh, anggaran, uh, kita uh, beralih ke Pak Wikan. Ada pertanyaan dari Jagat Review, kenapa ada beda harga sekitar 2 juta antara Chromebook untuk edukasi dibandingkan yang dijual ke konsumen umum? Apa bedanya? Dan juga ada per, uh, pertanyaan dari Kontan Berapa harga Chromebook untuk pendidikan? Apakah disamakan dengan laptop yang dijual uh, yang dijual ke konsumen umum atau berbeda? Berapa anggarannya? Jadi mungkin uh, anggarannya Pak Wikan di, bisa dijelaskan di sini buat kita semua. Ya, <tuh> pertanyaannya uh, sangat kompleks ini Pak. Anggaran dan harga ya. Jadi harus dibedakan antara anggaran dan harga produk. Kalau kita bicara berapa harga produk? Itu sudah diatur dalam e-katalog nanti, Pak Jasa. di dalam sistem pengadaan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang resmi oleh pemerintah dan menggunakan e-katalog. Jadi, harganya ya, nanti sesuai e-katalog. Di situlah ada uh, mekanisme kompetisi yang sehat, ya. Jadi, kita tidak ngeset harga yang kita siapkan adalah anggaran. Anggaran ini memang sekitar 3,3,7 37 triliun. 3,7 triliun untuk 2021 ini 3,7 triliun sumbernya dari dua. Nah ini yang perlu kita perjelas sumber anggarannya itu e, terpecah dua. Satu itu e, pembelanjaan, eh, maaf sumber anggaran dari Kemendikbud e, pusat ya Kemendikbudristek pusat tepatnya di Direktorat Jenderal Paul Dasmen sekitar 1,3 triliun. Jadi itu anggaran dari pusat. Nah yang 2,4 triliun itu anggaran kita distribusikan ke pemerintah daerah melalui DAK fisik. Jadi untuk pembelanjaan TIK produk dalam negeri ini, ini kan namanya pengadaan TIK produk dalam negeri dengan 3,7 triliun anggarannya kita kerahkan dua, satu di kementerian sendiri di pusat 1,3 dan 2,4 ada kita distribusikan ke daerah. Nah dari total anggaran itu peruntukannya, nah ini peruntukannya, memang laptop itu menjadi main produknya atau produk utama karena kan kita ingin mengembangkan digitalisasi di proses pendidikan kita maka laptop menjadi produk yang yang langsung kita tangkap uh laptop tetapi peruntukan anggaran 3,7 itu tidak hanya untuk laptop satu laptop Kemudian untuk akses point. Nah, kalau nggak ada akses point gimana internetnya menyambung gitu ya. Nanti jadi kaum dua apa internet nanti kalau nggak ada akses poinnya. Kemudian untuk jadi maaf, jadi saya pertegas ya, untuk yang 1,3 triliun yang anggaran pusat itu pembelian yaitu untuk 189.840 laptop, kemudian 12.674 akses point, kemudian 12.674 konektor, kemudian 12.674 proyektor, dan 45 speaker. Nah, itu untuk yang melalui Direktur Jenderal Paut Dasmen. Nah, sekarang yang DAK fisik 2,4 triliun. 2,4 triliun itu diwujudkan menjadi 284.147, maaf, 284.147 laptop produksi dalam negeri dengan sertifikat TKDN sama tadi, juga peralatan pendukung yaitu 117.510 wireless router, 10.799 proyektor dan layarnya, 10.799 konektor, 8.205 printer dan 6.527 scanner. Itu secara penjelasan seperti itu Pak Jason. Sangat detail ya Pak. Berarti itu saya rasa itu juga menjawab pertanyaan berikutnya dari Pak Fahmi kata data. Uh, mengenai Apakah laptop yang diperkirakan harga 10 juta kemahalan berarti yang dal dalam 10 juta itu termasuk ada ada juga ya seperti Pak Wikan bilang ada proyektor, konektor yeah. Jadi kalau harga itu nanti tergantung di e katalognya Pak baik ya yeah. mekanisme kompetisi sehat untuk pengadaan barang dan jasa demikian oke okay. ya yeah. dan ada kembali lagi ke uh, masalah spesifikasi laptop uh, dalam negeri untuk uh, anak sekolah mungkin uh, dari salah satu Uh, OEM selain Pak Tim uh, yang ingin atau Pak Tim mau coba lagi karena Anda udah kembali lagi tentang soal spesifikasi laptop karena ada juga pertanyaan uh, dari kata data Pak Tim kita coba balik lagi atau kalau koneksinya ada kalau tidak mungkin dari uh, Axio barangkali ada yang mau coba kalau soal spesifikasi Dari Pak Saiful mungkin. Ya selamat siang Pak. Kalau dari kita dari PT. Aksio, untuk saat ini kita uh, khusus mengeluarkan, mengeluarkan hanya satu jenis uh, untuk support ke pemerintahan uh, kita. Uh, jadi hanya memakai pakai axio uh, Chromebook. Namanya jadi tipenya hanya Aksio Chromebook. Itu dengan menggunakan prosesor uh, N4020. Jadi untuk uh, sudah memenuhi spesifikasi dan sertifikasi yang uh, sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, mungkin kalau untuk ke depannya, kalau ke depannya nanti memang dibutuhkan setelah 2021 uh, ada peningkatan dari segi prosesor atau teknologi dari prosesor ataupun teknologi dari yang lain, mungkin kita akan membuat dengan tipe yang lain lagi. Untuk saat ini kita hanya mensupport dengan satu jenis yaitu dengan Axio Chromebook. Oke, terima kasih Jadi. Pak Ya mungkin kita coba yeah. satu persatu per satu, uh, soal spesifikasi karena sepertinya uh, interest-nya lumayan tinggi sih uh, diantara teman-teman media. Kalau Pak Budi sendiri, Pak Budi uh, di... yeah. gimana Kalau Pak Budi? untuk Advan ya. sama dengan Axio juga kita hanya menyediakan satu spek saja yaitu dengan Intel N4020. Jadi kita memang uh, untuk mendukung pemerintah hanya menyiapkan satu spek saja. Tapi kalau nanti di tahun depan kemudian kita lihat bahwa memang ada potensi untuk pengembangan, kita akan kembangkan lagi. Oke. Okay. Baik Pak Budi. Uh, sekarang uh, ke Evercost, uh, Pak Suryadi. Barangkali Mas uh, ada tambahan juga dari Evercost. Uh, untuk tahun ini. Uh... Menanggapi proyek pemerintah, kita juga hanya mengeluarkan satu tipe, yaitu Evercost CB1 dengan spesifikasi layar 11,6 inci dan sisanya itu mengikuti petunjuk teknis yang sesuai diarahkan oleh pemerintah sih. Oke, okay. thank you mas uh, dan Ibu Lima, Ibu Lina, maaf uh, dari TSM, uh, para kali ada yang bisa ditambahkan juga buat menjelaskan spesifikasi buat teman-teman media, Bu Lina. Ya, yeah, uh, dari TSM Chromebook kita ada dua SKU uh, yang rencananya mungkin kita ada try production uh, di sebelum ini ya, sebelum akhir tahun, tapi mass production-nya baru kita lakukan di Q1 di 2022. Oke, okay. oke okay. terima kasih Bu Duran. Saya rasa sudah, itu sudah mungkin semuanya. Mungkin saya bisa jawab juga. Oh iya, silahkan Pak Tim. Oke. Ya, yeah, dari direct itu ada tiga tipe, yaitu yang N4020 dengan prosesor Intel, kemudian yang tipe kedua yang kami juga sudah produksi yaitu N40 M4500 Jasper Lake, Intel technology terbaru. Itu dua dua unit itu, dua tipe itu sudah produksi kami. Kapasitas produksi kami sekitar 150.000 sampai 300.000 tergantung berapa shift yang kita taruh uh, per bulan. That's uh, per month so We can, we can do about mungkin 3 juta unit per tahun, kalau kita dengan dua shift. Tipe ketiga yang akan kita launching yaitu yang M360 derajat, di mana tadi saya sudah katakan itu bisa flip and bisa touch screen. tapi itu tahun depan baru kita produksi. Itu dari saya, Pak. Oke, okay, Pak Tim, ada, ada pertanyaan lagi yang masuk uh, dari CNN sure. Indonesia dari Chandra. Uh, yang menanya TKDN bakal dinaikin hingga 40-65% sampai 2023 Dari segi apa saja naikin TKDN? Oke, okay, good question TKDN kami sekarang sudah 44% Kami berharap memang TKDN ini harus ditingkatkan Supaya produk dalam negeri itu memakai lebih banyak lagi tingkat komponen dalam negerinya Nah tingkat komponen dalam negeri yang kami harapkan itu suatu hari Indonesia akan terciptakan sebuah ekosistem yang baik di mana pabrik-pabrik komponen sudah bisa mulai buka pabrik di sini dan produksi di sini. Kami harap jikalau sudah ada 1-2 juta laptop yang sudah diproduksi di Indonesia, niscaya pabrik-pabrik komponen besar itu akan masuk ke Indonesia dan mereka akan produksi di Indonesia. Itu yang kami harapkan. Jika itu sudah terjadi, maka akan menjadi TKDN 60% itu adalah sesuatu hal yang 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 tidak mustahil. Itu aja yang kami harapkan. Kami saya sudah 25 tahun kami mengharapkan kejadian ini bisa benar, -benar terjadi di masa-masa yang akan datang. Itu dari saya, Pak. Oke, baik, Pak. Dari OEM yang lain uh, ada yang ingin uh, menjawab soal TKDN mungkin dari nggak tahu dari Axio, uh, dari Pak Saiful Anwar. Uh, ada tambahan lain, Pak Saiful? Ups, masih mute, masih mute, Pak. Coba cek lagi suaranya. Atau Uh, ya, maaf. Uh, ya, saya rasa sama kalau dari Axio Pak kita. Jadi uh, pembunuhan TKDN kita itu sudah sesuai dengan permintaan dari masa uh, sertifikasi dari pemerintah juga. Kalau dari Axio TKDN kita itu uh, TKDN plus DNP itu di atas 40% juga sesuai dengan uh, uh, regulasi dari pemerintah. Dan pabrik kita juga beroperasi juga di Jakarta Timur, sama ya kan. Jadi uh, segala sesuatu komponen itu kita buat dan kita rakit. Kita rakit di di Indonesia. Oke okay. dan Pak. Ya. Oke okay. terima kasih Pak Sepul dan ya. Pak Budi. Uh, mungkin dari dari uh, Advan ada yang mau ditambahkan soal TKDN karena sepertinya itu sangat. Ya kalau untuk Advan juga sama Pak. TKDN hmm. kita juga sudah memenuhi ketentuan pemerintah TKDN dan DNP. Kita diproduksi di Semarang jadi kita proses perakitan juga di Semarang seperti juga uh, produk produk kita yang lain gitu pak okay. Jason. Thank you, thank you so much. Oke, okay, dan saya uh, seperti ini yang ada dua lagi buat Pak Wikan di sini. Uh, ya yeah, mungkin di. Oh ya, yeah, Oke, okay, Jadi, Pak Wikan. Apa apakah ratusan ribu unit Chromebook yang dibagikan tahun ini sekitar dua ratus empat puluh ribu unit berasal dari enam vendor berasal dari enam vendor lokal tadi dan Uh, selain terdapat perbedaan harga, apa saja yang membedakan laptop biasa dengan Chromebook yang diproduksi-produksi oleh enam perusahaan tersebut? Jadi mungkin kita kombinasikan aja karena waktunya yeah. agak udah yeah, malas. Ya. Yeah. Mungkin jawaban ini harus dijawab bersama nih Pak Jason. Ya, yeah, kain bersama baik. aja. Uh, yeah. Kami kami dari uh, apa Kemendikbudristek Perindustrian. Uh, satu kita uh, mendrive program ini. Program digitalisasi sekolah ini. Untuk siapa? Untuk PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK. Oke. Kemudian yang berikutnya, kami mengupayakan penganggaran. Itu jelas. Yang tadi sudah saya jelaskan penganggaran. Kalau harga, sekali lagi kalau harga, itu nanti eh itu mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog sudah melalui e-katalog di e-katalog itu berapa harganya dan nanti ya tentunya ada aspek competitiveness quality apa namanya pertimbangan quality dan sebagainya jadi kalau harga sekali lagi mengikuti mekanisme e-katalog yang ketiga kegiatan besar ini tidak hanya untuk menyediakan laptop tapi juga menaikkan mendorong TKDN itu jelas clear yang berikutnya ada konsen tambahan yaitu untuk perakitan hingga pasca penjualan kita eh, sangat berkomitmen untuk bisa menyertakan SMK. Jadi SMK-SMK kita khususnya di bidang atau prodi-prodi program keahlian TIK atau teknologi jaringan atau teknologi komputer itu bisa dikerahkan untuk mengembangkan teaching factory sebagai perakitan jadi sebagai supporting lah supporting untuk perakitan e, produk dalam negeri ini. Nah di situ kan ada nilai tambah yang lain yaitu SMK kita juga mendapatkan wahana untuk praktek magang dan semuanya pembelajaran berbasis praktek dengan e, pro, bangga buatan Indonesia yaitu produk dalam negeri ini. Gitu kan. Next lagi SMK itu juga bisa nanti diikut sertakan di dalam pasca penjualan. Misalnya nanti di dalam apa nama, maintenance atau troubleshooting. Nah, sekali lagi anak-anak yang terlibat di dalam teaching factory itu tidak hanya kelak menjadi tenaga kerja yang siap bekerja di perusahaan-perusahaan tadi, tapi juga kelak bisa menjadi entrepreneurs. Bisa menjadi entrepreneurs atau UMKM yang nanti akan mensupport satu kegiatan lini besar ini. Selain SMK masih ada lagi perguruan tinggi. Itu juga sudah kita siapkan konsorsium UI, ITB, ITS, UGM dan beberapa politeknik-politeknik politeknik yang lain. Jadi tidak hanya universitas tapi juga politeknik. Nanti akan mengembangkan peta jalan, desain produk akan dikembangkan terus ya. Kemudian juga akan terlibat penuh di dalam eh, produksi, semakin terlibat di tahun 2002, 2003 dan seterusnya. Sehingga Keuntungannya itu ya bisa bisa untuk apa meningkatkan TKDN produk dalam negeri serta untuk mendukung pembelajaran-pembelajaran berbasis praktek untuk pendidikan kita. Jawaban saya itu pak agak komprehensif ini. Ya sangat komprehensif. Oke Pak Bill dari Kompas dan Lia dari Warta Ekonomi semoga itu menjawab pertanyaan Anda dan demikian acara Google for Education hari ini. Uh, waktunya sudah jam 11 pagi. Jadi terima kasih atas kehadiran para pembicara hebat, ada rekan-rekan media yang sudah hadir dan semua yang telah menyaksikan. Acara ini juga dapat ditonton ulang di account YouTube Google Indonesia. Selain itu, update mengenai acara hari ini sudah dapat diakses di indonesia.googleblog.com. Silakan juga kunjungi social media kami. Uh, at Google Indonesia. Semoga informasi yang dapat didapatkan uh, hari ini bisa sama-sama mendukung pendidikan di Indonesia. Sampai bertemu di acara Google selanjutnya. Sehat selalu. Terima kasih semuanya.